perjalanan ribuan kilometer diawali dari satu langkah Pak Rifin. Jadi dalam membutuhkan sekolah itu kita ada langkah-langkah yang walaupun itu kecil tidak apa-apa, yang penting tidak berhenti, itu saja. Halo Bu Puji. Halo Pak Rifin. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kelihatannya wajahnya Bu Puji berseri-seri sekali ya. Iya. Kelihatannya hari ini sangat ceria ya. Selalu ceria ini Pak. Iya. Berarti emosinya itu dari guru penggerak itu selalu diimplementasikan dong. Betul sekali. Oh iya, KSE-nya muncul. Oke. Iya betul. Selalu. Ya Bu Puji. Sip sekali. Gimana? Kira-kira Bu Puji pada kesempatan ini ya akan membahas tentang topik apa ini? Bu Puji, enaknya loh. Apa ya Pak Rifin? Gini Pak Rifin, karena saya... materi di guru penggerak itu kan banyak sekali ya. Betul. Tentunya Bu Puji itu sudah memiliki beberapa praktik-praktik yang baik yang sudah diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari kepada peserta didik. Iya Bangga? Iya, betul. Oke. Untuk kali ini saya akan berbagi cerita tentang aksi nyata saya di modul 3. Sebetulnya itu sudah berurutan sejak awal, cuma gongnya di modul 3 di yang manajemen berbasis aset itu. Aset ya? Iya. Kaitannya dengan harta kekayaan ya? Oh bukan? Iya dong. Aduh. Sebetulnya kita tuh kaya loh Pak Rifin, cuma dari sisi mana kita bisa menyikapinya begitu. Yeah. Dulu saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, kalau ada sesuatu itu saya lihat berbasis masalah itu, masalah dan cari solusi. Tapi begitu mengikuti program pendidikan guru penggerak itu bergeser Pak Rifin, mindsetnya bergeser, yang tadinya berbasis masalah bergeser ke berbasis aset. Nah, jadi aset apa yang bisa kita lihat kemudian kita kembangkan untuk dijadikan kekuatan. Kekuatan kita, khususnya di sekolah itu. Iya. Nah, dari semua aset yang ada di sekolah, kebetulan saya dari SMP Negeri 2 Kemeranjen. Iya. Secara geografis sekolah kami berada di puncak. Wow, puncak ya? Puncaknya Kemeranjen maksudnya. Berarti kalau sore-sore, kalau pagi hari itu banyak kabutnya ya Bu Puji? Betul, ada kabutnya. Saya suka membuat postingan lantai 2 Banyumasin. Wes, mantap. Ya, karena pagi disambut dengan kabut itu. Nah, itu kebetulan sekolah kami itu lahannya luas itu. Wow. Ada 1000 meter persegi, 1 hektar lah tanahnya. Hektar, iya. Dan bangunannya hanya sedikit karena kita hanya 9 rombel gitu. Ruang kelasnya sedikit sehingga masih banyak lahan yang kosong. Bahkan lahan tidur lah istilahnya. Oh, iya. Tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir aset yang paling berpotensi ini bagaimana kalau dikembangkan. Nah, seperti itu. Kemudian saya menyampaikan ini kepada kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang awalnya teman-teman yang punya ide yang sama dulu. Nah, saya obrolkan itu, ternyata dari mereka responnya positif. Responnya baik. Nah, kemudian bagaimana kalau kita akan merintis sebuah pertamanya garden dulu, education garden awalnya garden, awalnya itu. Tapi setelah berkembangnya waktu itu ternyata dari kepala sekolah langsung, bagaimana kalau langsung dibuat hutan saja Bu, hutan sekolah. Iya, hutan sekolah ya. Kebetulan masih ada lahan tidur dengan kemiringan sekitar 30% itu, kemiringan 30 derajat menurut saya. Itu masih ada sekitar 1200 meter persegi Pak Rifin. Lahan kosong gitu, iya. Agak miring tapi tanahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan tanah ini supaya diolah lebih bermanfaat khususnya untuk anak-anak, karena nanti arahnya juga semua program dikembalikan untuk anak-anak itu. Nah, kemudian dirancanglah sebuah hutan sekolah Pak Rifin. Hutan sekolah ya. Karena lahannya miring, kita datangkan alat berat selama 3 hari. Alat berat. Begolah ya. Betul. Bego apa pinter itu, Mbak? Itu kan istilah saja. Oh, istilah saja. Ya, kita datangkan bego, itu kita buat sap-sap, sekitar ada 5-6 sap itu. Sengketan lah bentuknya, untuk bisa dibuat, untuk diolah menjadi hutan sekolah. Kemudian dari hutan sekolah itu kami buat brandnya, hutan sekolah sarana rekreasi dan edukasi.
Rekreasinya di depan Pak Rifin, baru edukasi. Oh iya, berarti kita berwisata terlebih dahulu lah ya. Iya, bersenang-senang dulu, bahagia dulu, baru belajar itu. Ibaratnya kalau saya kesana itu plesir lah ya. Plesir, betul. Iya, plesir. Plesir itu juga bahasa Inggris ya. Begitu ya? Iya, betul. Kan berasal dari pleasure. Waduh. Aduh, kanan dong. Iya, pleasure. Karena lidah kita itu. Ya, akulah ya, sehingga kita menyebutnya di istilah pleasure sulit, sehingga oke. Iya, jadi seperti yang tadi Pak Arif sama di awal KSE-nya, jadi dibuat happy dulu, bahagia dulu. Nah, anak-anak nanti kalau sudah bahagia, sudah senang, sudah nyaman Pak Arifin, nanti diolah itu akan lebih mudah. Iya. Gitu. Karena menurut nyanyian juga ya perasaan yang ya Pak ya. Nah, perasaan dulu ya. Berarti hubungannya perasaan dulu dong. Perasaan happy, jadi nanti saatnya kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, ya kan? Dan juga long term memorize ya. Artinya apa? Ingatan jangka panjangnya ya otomatis itu bisa tertanam. Istilah lainnya ya dalam kegiatan pembelajaran kadang-kadang kan seringnya tulen. Ya Pak ya. Nah, tulen metu kelalen. Nah, tapi dengan adanya hutan sekolah ini rata-rata semuanya itu pada ingat ya. Jadinya nanti rencananya seperti itu. Jadi sudah di memang namanya hutan, tapi sekarang ini masih seperti taman, jadi masih tahap ditanami proses penanaman, kemudian banyak kincir-kincir itu kita buat 400 kincir. Waduh, bisa lihat di YouTube saya atau di TikTok saya, Pak Rifin. Kira-kira channelnya apa itu? Kalau di YouTube ya di YouTube SMPN 2 Kemranjen itu resmi YouTube sekolah. Kalau misalnya YouTube saya pribadi juga beberapa kali saya upload itu memang untuk dulu kan aksi nyata ya di upload di medsos saya upload sebagian di YouTube saya atau di blog saya maupun sekarang saya sedikit masuk ke TikTok juga. Oh ya, oke. Jadi nanti bisa lihat di TikTok saya, follow saya juga. Bu Puji, ini tadi kan sudah menceritakan ini, ceritakan kaitannya dengan aset, kaitannya dengan lahan sekolah ya. Ini juga teman-teman tentunya ya ingin mengetahui apa sih sebenarnya itu pengertian dari manajemen aset itu loh, seperti apakah gambarannya? Mungkin bisa diceritakan secara sekilas itu seperti apa, Bu Puji? Oke, tadi sudah sedikit ya? Sedikit. Mungkin bisa ditambah lagi. Penasaran ternyata, dari sedikit menjadi penasaran. Iya, penasaran, betul baik. Sekali. Memang hati saya penasaran loh. Kayak lagu, Pak. Iya. Jadi, manajemen berbasis aset itu apa ya? Jadi untuk mengolah sesuatu, membuat program, Pak Rifin, membuat kegiatan itu, kita fokus saja kepada aset kita. Apa entah itu aset manusianya, bisa aset siswanya, orang tua, kemudian komite, lingkungan, sosial budaya, masyarakatnya itu. Karena kebetulan kami di pedesaan. Di Bojonegoro Kemranjen itu lurus dengan perkebunan kerumput Pak Rifin, sekolah kami. Jadi kalau perkebunan kerumput karet itu ke timur, terus itu sampailah nanti di tempat sekolah kami itu. Jadi desa kami itu berbatasan langsung dengan kebun karet itu sebetulnya. Nah, dari situlah itu kan aset terbesarnya adalah masyarakatnya pertanian itu. Masyarakatnya ladang gitu. Jadi orang-orangnya masyarakatnya itu terbiasa dengan pertanian. Makanya sebelum hutan sekolah ini dirintis itu awalnya ada program aksi nyata saya yang e-garden itu membuat pembibitan tanaman tapi di rumah Pak Rifin. Kebetulan waktu itu kan masih daring gitu ya, masih pembelajaran jarak jauh itu. Jadi tugas waktu itu aksi nyata saya itu pembibitan tanaman, tanaman obat keluarga. Saya berkolaborasi dengan guru prakarya karena di prakarya ada mata pelajaran, ada bab tentang menanam tanaman toga. Obat keluarga itu. Oh iya. Yang rempah-rempah dan sebagainya. Nah, karena waktu itu masih daring, jadi itu dilaksanakan di rumah. Jadi dengan e-garden itu ya. Tadi saya juga bertanya-tanya, ini e-garden seperti apa ya? Apakah hanya memfoto daerah sekitar atau bagaimana? Ternyata seperti itu. Iya, jadi anak-anak itu nanti membuat pembibitan dari rumah, entah itu dari mulai pembibitan umbi, mencangkok gitu. Jadi dipraktekkan di rumah dengan bimbingan orang tua, Pak Rifin. Karena orang tua kan berbasis dari pertanian itu tadi, sehingga mereka sudah terbiasa dengan e-garden itu. Bu Puji,
Ini ya, ini ada minuman loh ya. Mari kita cicipi dulu ya. Ini dari Mima Water. Nah, rasanya sangat luar biasa ini. Seger, menyehatkan Bu Puji. Begitu ya? Iya, betul sekali. Mari kita minum setengah saja ya. Aduh. Itu energinya bertambah beberapa kali lipat. Apalagi kalau kita minumnya satu botol. Luar biasa Bu Puji. Mungkin Bu Puji juga bisa menjadi lebih awet muda. Lebih glowing Bu Puji. Apa bunganya? Coba iya, betul. Aja. Mima Water menyebabkan wajah menjadi glowing. Semacam serum ini. Iya, betul. Coba ya, mari minum. Luar biasa, Bu Puji. Kaget ya. Iya. Oke. Gimana, Bu? Perasaannya, emosinya jadi lebih stabil kan setelah minum Mima Water ini kan. Ini juga banyak doanya loh. Karena dari Mima sih. Iya, betul. Sekali lagi lah. Iya, sekali lagi nggak apa-apa, silahkan. Nah, ini penyelenggaranya adalah Mima Pagaraji, ya. Oh. Iya, kepala sekolahnya Pak Tontowi. Kepala sekolahnya luar biasa, betul sekali. Hmm, kemasannya juga imut, jadi bisa dibawa kemana-mana sekali imut. Sekali tegak, sekali minum. Iya, betul. Imut seperti imut. Mbak Puji. Asik. Oke. Iya. Oke, lanjut ya Bu Puji ya. Siap. Ini ya, kaitannya dengan respon masyarakat ya terhadap hutan sekolah itu bagaimana kira-kira? Oh ya, luar biasa sekali nih. Benar-benar amazing. Sekolah kami sekolah Adiwiyata, Pak Arifin. Oh, Adiwiyata ya. Iya, betul. Sekolah Adiwiyata tahun 2020 sudah masuk ke level provinsi. Nah, kemudian tahun ini bismillah nanti akan masuk ke mencoba untuk yang nasional. Nah, makanya salah satu ikonnya adalah hutan sekolah sebagai apa ya? Inovasi-inovasi yang lainnya. Nah, itu kemarin kan di launching Pak Arifin. Launchingnya tanggal 15 Desember 2021 dihadiri langsung sama Bu Ira. Us, mantap sekali. Ibu Kepala Dinas berkenan rawuh ke sekolah dan sangat enjoy menikmati tampilan anak-anak kentongan. Bu Ira itu sempat enggak pulang-pulang, lama banget ikut nyawer juga Pak Arifin ya. Luar biasa berarti ya. Saya lihat Ibu Ira begitu menikmati suasana di desa di sekolah kami itu. Kemudian sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas itu luar biasa sekali. Begini salah satu kalimatnya. Baru pertama kali ini untuk level SMP di Kabupaten Banyumas yang meluncurkan hutan sekolah, Pak Arifin. Wow, luar biasa. Belum ada sekolah di Kabupaten Banyumas yang membuat hutan. Adanya kan sekolah sehat, sekolah ramah anak, sekolah apa-apa itu. Ini tapi hutan sekolah, kami mengawalinya. Ya, tapi kan di sana di hutan sekolah itu nggak ada singanya kan? Nggak ada singa, ada buaya juga. Oh, nggak ada ya, berarti aman lah ya. Aman. Sekolah ramah anak ya. Ramah-ramah anak sekali. Ramah anak ya, walaupun hutan tapi ramah anak. Ramah anak sekali. Bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga merdeka belajar bagi siswa. Ya bang ya? Betul. Itu untuk outdoor activity. Jadi kalau kita di kelas terus, jadi mengajar di kelas terus, atau anak-anak di kelas terus itu mungkin ada semacam kejenuhan Pak Arifin. Gitu. Jadi kalau misalnya sekali-kali dibawa ke luar gitu, kemudian langsung aplikatif, praktek langsung itu saya yakin anak-anak lebih happy, lebih senang. Senang dulu kita bawa. Jadi setelah masa pandemi yang begitu panjang itu kan istilahnya ada learning loss gitu ya. Ada pembelajaran yang hilang gitu. Berarti pembelajaran yang lost dulu gitu lah ya. Nah, itu untuk mau mandikannya kan butuh waktu, Pak Arifin, butuh waktu, butuh proses. Nah, jadi di awal-awal PTMT ini ya kita buat anak-anak bahagia dulu, senang dulu. Jangan dibebani dengan tugas yang banyak atau PR mengejar kurikulum. Itu tidak, tapi buat anak-anak nyaman dulu di sekolah gitu. Karena kita itu seperti sedang membangunkan anak-anak yang dari tidur yang begitu panjang kemarin. Ibaratnya hibernasi lah ya. Iya. Jadi anak-anak materi nggak nyambung itu karena ya itulah. Jadi anak kelas 8 rasa kelas 6 mungkin atau rasa kelas 5 gitu. Jadi sangat ini sekali, sangat berat PR-nya. Apalagi gitu. Ini ya, hutan sekolahnya itu juga kategorinya tinggi ya sekolahnya secara geografis. Pasti saatnya kegiatan pembelajaran, apalagi pembelajaran outdoor itu ya, anginnya sepoi-sepoi terasa enak kayak gitu ya, Bu. Sepoi-sepoi, kemudian suara kincir itu pletik-pletik-pletik gitu. Itu kan kita ada 400, di sekitar itu ada sekitar 300 sendiri dengan warna-warni membentuk tulisan SMP Negeri 2 Kemeranjen itu. Oh, iya, cantik. Bu, ini ya, ini kan kaitannya dengan angin yang sepoi-sepoi, suara kincir yang enak kayak gitu ya. Kira-kira menyebabkan kita jadi ngantuk apa enggak suasananya kalau di sana itu, Bu? Ya,
tergantung. Oh, tergantung ya. Iya, kan gini. Jadi di saat pertama hutan sekolah itu ada kandang mangkot. Kita punya dua kandang mangkot untuk sampah. Enggak, kita mengolah sampah dulu karena kita sekolah di Wiyata, inovasi yang dulu di tingkat provinsi itu maggot, dengan maggot itu untuk mengurai sampah organik. Nah, kemudian nanti dari maggot itu dipaskasikan ke ikan gitu. Kita punya kolam. Punya di level pertama paling atas itu kolam, Pak Rihmin. Jadi kolam itu berfungsi untuk memelihara ikan, untuk penangkaran satwa dan juga untuk embung. Embungnya, untuk menyimpan air. Dan kita menggunakan sistem panen air hujan, Pak Rihmin. Panen air hujan. Jadi kalau di sekolah di Wiyata itu ada istilah panen air hujan itu untuk supaya menyimpan air hujan di tempat tertentu, nanti digunakan untuk menyiram tanaman atau untuk kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi ini itu kan ada atap sekolah ya, atap sekolah jatuh ke selokan, itu selokannya dibersihkan, nggak ada dedaunan pada masuk, nggak ada dedaunan, nggak ada res lah bahasa Banyumasnya, ngeres nggak ada, nggak ada kerikil itu juga nggak ada, udah dibersihkan semua, kemudian dibendung, Pak Rihmin. Dibendung nanti dibuat aliran semacam dibuat pipa gitu, nanti dimasukkan ke kolamnya gitu. Jadi kalau pas lagi hujan otomatis nanti kolamnya akan penuh, dan kolamnya juga nanti ada penampungan lagi. Seperti itu. Jadi itu istilahnya panen air hujan. Jadi itu juga inovasi, Pak Rihmin. Kalau mau kalau menuju ke sekolah di Wiyata, itu memang harus ada yang seperti itu, ada memanfaatkan air hujan. Ya, luar biasa sekali ya praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Puji ya. Iya, semoga itu. Ini juga rekan-rekan ya yang ada di Banyumas bisa ya paling tidak ya ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Mungkin juga dari beberapa sekolah silahkan ya untuk melakukan studi banding ya. Oh, boleh. Iya. Enggak berbayar kan studi bandingnya ke sana? Belum, masih promo. Oh, masih promo. Oke, sih. Jadi gini, itu kan memang program jangka panjang, Pak Rihmin. Namanya membuat hutan sekolah itu kan kita punya big program ya. Maksudnya punya program yang besar itu untuk beberapa tahun ke depan, Pak Rihmin. Jadi tahun 2021 kemarin kita sudah menyiapkan lahan dan penanamannya. Tanamannya. Kemudian kami dapat bantuan langsung dari Dinas Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Biasa, ya, kami sudah memilih mau berapa pohon, Bu. Itu keren banget. Jadi kemudian di provinsi itu sedang ada semacam pembagian tanaman terbuka hijau gitu. Jadi silakan pilih. Jadi mereka punya stok sekian ratus batang gitu. Kita tinggal pilih disesuaikan dengan jumlah lahan yang ada. Kemudian diantar langsung oleh provinsi, kemudian diberi pupuk, dijamin sampai 2 bulan ditunggu, maksudnya artinya kalau ada yang tidak tumbuh akan digaransi istilahnya. Iya, dan itu kemarin alhamdulillah sudah datang, ditanam dan sudah mulai bertumbuh. Itu ada tabu buya, kemudian ada sepatu dea. Saya tuh membayangkan gini, Pak Rihmin, durian ada apa enggak itu? Ada dong, ikon kami kan durian. Iya, betul, kemerajaan kan durian. Iya, cuma kalau di ikon kami, di sekolah di Wiyata kami itu kan ikonnya memang durian. Tapi bukan buahnya, Pak Rihmin, itu berat di ongkos. Oh, gitu ya. Jadi kita itu lebih kepada pembibitannya. Jadi anak-anak itu sana kan betonnya, bijinya itu kan melimpah. Nah, itu kan nanti anak-anak mengumpulkan, kemudian praktek di rumah, dibawa ke sekolah, kemudian nanti di sekolah belajar lagi bersama-sama untuk membuat itu. Ada yang diproses apa itu ya, sambung pucuk apa ya. Itu juga kita ke situnya. Jadi ikon adiwiatanya itu memang durian, tapi bukan buahnya, tapi buahnya proses pembibitannya. Buahnya itu mahal. Berarti itu murid-murid di sana pintar menyambung ya. Betul. Ya, bahkan kan mereka banyak yang bekerja kemarin. Iya. Mungkin gurunya juga bisa menyambung cinta. Dengan siapa? Dengan muridnya dong. Harus. Dengan cinta. Karena mengajar itu harus dengan cinta. Oke, Bu Puji, kira-kira closing statement pada this opportunity itu bagaimana? Ya, begini, Pak Rihmin, untuk bagian akhir ini saya hanya menyampaikan begini. Setiap program, kegiatan apapun itu harus ada dukungan. Dukungan dari teman-teman. Duri Handayani lah ya, dukungan lah ya. Iya, dukungan dari pimpinan dan komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman. Itu sangat dibutuhkan. Dan kalau di sekolah berarti ada dukungan dari semua warga sekolah seperti itu. Jadi seperti program kami yang hutan sekolah itu
menyampaikannya begini, ribuan perjalanan ribuan kilometer diawali dari satu langkah, Pak Rifin. Jadi dalam membutuhkan sekolah itu kita ada langkah-langkah, walaupun itu kecil tidak apa-apa, yang penting tidak berhenti, itu saja. Tidak berhenti sampai tidak di sini. Tidak berhenti, lanjut terus. Nggak usah berlari, Pak Rifin, cukup berjalan, tapi itu konsisten. Tapi pasti. Pasti jalan seperti itu. Jadi tetap semangat dalam melaksanakan program apapun. Sip. Mantap sekali. Bu Puji, sangat luar biasa sekali ya. Nah, terima kasih pada kesempatan ini ya, Bu Puji telah memberikan ya beberapa wawasan ya kepada kita semua tentang praktik baik yang telah dilaksanakan oleh Bu Puji. Semoga rekan-rekan yang lainnya bisa menerapkan di dalam sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bu Puji. Sampai jumpa in the next time and beautiful occasion. See you. Terima kasih. Goodbye.